lagi dengan Bang Cuy di sini. Cuy, ngapain sih kita di sini malam-malam kayak gini? Mama Cili ini diajakin opening malah ketakutan. Ah, itu cuy, lihat itu cuy sebelahmu cuy. Oh, ini guys. Ikan-ikan blob Mama Cil. Kenapa kepala aku jadi Mama Cil dorong-dorong aku nginjak itu kepala aku jadi gundul guys, kocak. Jadi guys, di video kali ini kita bakal ngelihat lagi monster-monster laut terbesar. Jadi kita dulu pernah main game ini Mama Cil. Iya. Tapi ternyata gamenya diupdate dan ada monster-monster yang kita belum lihat Mama Cil. Jangan deh guys, sebelum mulai pastikan kalian pencet dulu tombol like dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, okay. Kita mau mulai dari yang mana guys? Di sebelah sini. Ini kita udah pernah review sebelah sini nih. Ini kan ada Titanic, terus ada namanya Cruise Ship itu. Oh, ini kapal. Kapal yang gede banget. Nah, ini nih, aircraft carrier kita udah pernah coba belum ya, Mama Cil? Belum. Aircraft carrier itu adalah pesawat induk. Indonesia nggak punya. Wow. Indonesia punya kapal ferry. Gede banget ya, guys. Gede banget. Coba. Jadi, dia bisa buat nerbangin pesawat? Bukan, Mama Cil. Dia itu, ya bisa. Maksudnya dia tuh kayak landasan gitu, Mama Cil. Ini landasan nih kayak... Kayak pulau ya. Iya, gede banget. Tapi kalau kalian bandingin sama ikan blob, tuh. Ikan blob itu hampir sama di besarnya sini, dengan kapal induk. Coba-coba, aku mau berlayar dulu sini, guys. Coba aku mau lihat ya, guys. Berenangnya kayak gimana sih? Kok tenggelam? Ini kapal induk macam apa ini? Bukan kapal selam, Bambang. Astaga. Kapal selam induk. Kapal selam induk belum ada sejarahnya, Mama. Kenapa lelep kayak gini sih, guys? Kocak. Ini mah namanya ikan. Ini apa ini nongol di sini? Ini yang headset aku kelihatan. Pantesan kepalanya digundulin, Mama Cil, supaya aksesorisnya hilang. Oh, gitu. Enggak jelas ini kapal induknya, enggak jelas. Masa aku. Sama aku. Nah, kita ngelihat makhluk-makhluk laut yang gede-gede aja. Aneh banget itu, masa kapal kelelep. Besin ya. Ah, ini ada yang kecil-kecil, ini adalah cachalot whale. Cachalot whale. Whale itu kan ikan paus. Iya. Terus ada giant squid. Giant squid itu cumi-cumi. Ya elah cuy. Kenapa? Kenapa Bang Cumbu jadi kayak gini guys, kocak? Kenapa ada kacamata, ada headset sama rambut? Ini. Ini kayaknya ikan pausnya mau ngedugem Mama Cil. Pakai kacamata rambut jabrik. Ini kayaknya kita kesini guys. Nah, ini kayak gini nih. Ini sebenarnya itu dia kelalap itu supaya bisa berenang Mama Cil. Tapi kenapa di spasi nggak bisa naik ya? Harusnya iya, bisa makanya naik. Iya, makanya tadi aku coba nyelam kok nggak bisa naik. Nggak bisa Mama Cil tuh guys. Kalian bisa lihat giginya itu dia tajam-tajam kayak gigi hiu ya. Nah kalau Bang Cupu lihat ini dari giginya itu dia makan daging. Bukan makan plankton. Berarti ya. Kalau, makan bocil-bocil. Ah, kalau bocil mah cuma cemilan doang Mama Cil. Ya makan yang lebih gede kayak ikan hiu. Biar kenyang ya kan. Kalau kalau bocil mah cuman nyelempit di giginya sini nggak bisa dikunyah guys nanti guys. Parah. Kok malah live game nanti Bang Cupu masuk lagi deh. Ada yang baru cuy. Ini apa ya? Apa sih? Aku mau coba yang gede-gede, cilik-cilik ini kayak ikan cenang guys. Aku nggak suka. Apa ini? Masa kayak gini cuy. Ini apa cuy? Itu tusuk gigi Mama Cil. Namanya adalah Praia Dubia. Astaga itu. Kok kayak gini ya? Mama Cil remove dulu di sini makanya. Remove. Sini tuh. Parah emang. Coba remove. Nah gini dong. Ini kayak kalau kayak benang bukan, ya? Bukan. Kayak ikan layur Mama Cil. Apaan tuh ikan layur? Ikannya itu peang kayak gitu. Tapi ini apa sih ini kok? Tembus panjang. Ujungnya tuh kayak gini guys. Ini kayak net badminton Mama Cil jadinya. Astaga, iya beneran guys tuh. Iya. Kayak net badminton mau di, minta dicemes ini kan kayaknya guys. Kocak. Net volley juga aneh banget sih. Ah, ini aja aku mau coba sebelah sini. SCP-054FR Bluefin. Ini kayak tsunami gitu? Mama Cil. Mirip tsunami Mama Cil. Gunung tsunami ya Cil? Iya. Ini coba ya aku masuk ke sini ya. Ya kan. Kok kelelap? Iya. Kan tsunami harusnya gak kelelap cuy. Ini kalau tsunami ya, bukan tsunami sih, ini lebih tepatnya ombak ya guys kayaknya. Ombak. Tapi dia ada mulutnya di sini guys. Jadi kalau kalian berenang di pantai hati-hati sama ombak, siapa tahu ada mulutnya itu adalah ini nih, makhluk ini nih. Ini kalau diukurin sama manusia jelas gede banget. Soalnya tadi kapal induk aja kecil. Iya.
Ini berarti gede banget ya. Berarti itu gede banget. Gila. Berarti kalau ombak segede gini bisa bilang namanya tsunami juga sih Mama Cil. Tsunami ini cuy, ini Mama aku cuy. Mama Cil dia. Ini ikan Lego cuy. Bukan Roblox. Ikan lele itu Mama Cil. Bentuknya kayak lele itu ikan Mama Cil. Roblox ini kotak-kotak. Masa cuy. Masa ikan Lego pakai rok kayak gitu enggak jelas banget. Di remove Mama Cil, di remove. Ini bloknya kenapa punya tangan ya guys? Apakah dia udah berevolusi guys? Atau dia merupakan kawin silang antara blok sama kodok guys? What? Beneran itu ada tangannya Mama Cil. Jadi kodok blok. Blok, blodok gitu. Blok dan kodok ya, blodok. Blok ya. Dan kodok. Ini kan blodok guys. Kalau ini El Grand Maha ini, El Grand Maha. Maha? Mana Maha? Ini yang hitam, yang coklat di El Grand Maha. El Grand Maha. Itu blodok Maja gitu. Maja atau Maha sih? Namanya Maja tapi bacanya Maha. Oh, El Grand Maha. Wow. Tuh. Ada ya. Bajunya juga itu. Ini ada udang juga guys, lobster. Lobster. Siapa dari kalian suka lobster guys? Aku pernah makan lobster dulu. Kayaknya pernah bikin mukbang gak ya? Aku lupa kayaknya enggak. Pernah. Enggak ya? Aku enggak. Foto-foto doang. Lobster tuh pahit guys. Udah mahal pahit lagi. Enak udang guys. Dasar lidahnya lidah gak punya nih. Lidah kampung. Lidah kampung. Ini okay. Apa nih? Aduh, aku mau kesini malah. Oversize. Oh ini Mama Cinta tadi kan lele, ini lele laut. Jadi ikan apa nih? Deep sea giant cryptid jellyfish. Jellyfish ini ada ubur-ubur. Gitu cuy. Jadi jellyfish itu kalau yang di laut itu dia ada yang menyala Mama Cil. Menyala? Menyala bangkok. Gak jelas. Parah banget. Tuh kan beneran menyala bangkok gitu kan. Beneran menyala ini guys. Ini juga jellyfish nih, menyala. Coba sini. Kita bandingin ya. Wah ini kalau mati lampu gak betul takut Mama Cil. Mama Cil tuh injak itu deh. Nah beneran guys. Jadi ini center cuy. Center. Jadi kalau mati lampu dia gak butuh PLN guys. Bayar, kalau PLN bayar nih gratis guys. Tinggal makan bocil langsung nyala dia. Menyala bangkok gitu kan. Mau dimakan sama blodok cuy. Ini. Blok kodok itu blodok. Blodok. Astaga. Hey, awas kamu ya. Sebentar. Ya. Guys, ini apa sih guys? Mana? Ini kayak ususnya ya guys? Iya cuy. Bisa dibikin sate usus ini guys. Bisa ini. Dimakan enak banget kayaknya. Astaga Mama Cil masa kayak gini dimakan sih Mama Cil warnanya biru. Kalau makanan warna-warni itu biasanya mencurigakan Mama. Oke sekarang kita bakal lanjut lagi ngelihat monster selanjutnya adalah Black Carpet Siponivore. Ini kayak lebih kelabang lebih. Mama Cil iya, tapi kelabang raksasa. Cuy. Sebelahnya cuy. Ini awan Mama Cil. The real. Namanya the real blob guys. Jadi selama ini. Selama ini kita kenal itu adalah blob palsu. Karena yang the real blob itu yang ini. The real blob. Coba ya. Wow. Ini kayak gumpalan kapas gitu guys jadinya guys. Es tahu ini. Hah? Es. Es apa kapas ini? Es campur. Es campur. Dikasih gula jadi es krim nih guys beneran. Es serut ini mam. Es serut. Masa sih blob the real blob ini bentuknya kayak gini? Ternyata itu dia berdiam di dasar laut yang terdalam Mama Cil. Jadi dia tidak pernah menampakkan wujudnya. Ini kenapa ngapung sebelah jadi sini? Jadi kayak karang ya cuy. Kayak karang beneran tuh. Jadi kayak ini, gini guys. Ini juga blob cuy. Mana? The real blob. Ini aku the real blob jangan nyamain. Itu blue blob kali Mama Cil. Blue blob. Itu aneh banget sih namanya. Itu kenapa? Kenapa depannya ada kuncupnya kayak gitu sih Mama Cil? Ini aneh banget kayak empeng bayi guys. Jadi ya guys ini. Ini ya dia masih sih. Ngempeng emaknya cuy. Astaga udah padahal gede masih ngempeng. Gede kocak. Ini gak jelas banget sih the real blob ini. Gak jelas apa. Jangan-jangan emang dia aslinya dari blob itu kayak gini. Cuman kita belum tahu aja Mama Cil. Iya. Dia bisa berubah cuy. Alah, aku gak suka sama dari blob guys. Aku mau ganti yang lain aja. Aku mau cari yang serem aja. Nih sebelahnya itu. Oh ini Mama Cil tadi namanya Molwell Blob Mama Cil. Oh, Molwell Blob. Katanya namanya itu Best Blob. Ujungnya tuh kayak itu. Kayak ujung dot adik bayi itu. Iya. Nah kalian bisa kita lihat yang pertempuran antara Blob dan El Grand Maha itu namanya adalah Carnivorous Goliath Blob. Wow. Goliath itu kan nama raksasa zaman dulu ya Goliath kan gak salah. Iya, terus Carnivorous berarti nah, ini apa ini? Anak Umni Bozu.
Umi Bozu. Apa ini guys? Guys kayak ini kayak Slenderman guys. Ini gak sih belakangnya tuh kayak Slenderman. Apakah ini monster laut juga Mama Cil? Ya iyalah. Emang ini semua ada di laut. Ya ampun. Aku gak mau ketemu itu cuy, aku takut. Iyalah. Tuh guys, dia kayak patung tapi dia gak bisa gerak cuy. Ini belakang ini apa sih sayap-sayapnya ini? Untuk berenangnya kali Mama Cil. Kukunya tajam-tajam Mama Cil kayak jarum suntik. Aku gak mau. Astaga. Tapi dia gak bisa. Gak bisa terlentang atau runduk gitu, gak bisa guys. Gak bisa, aku, dia tuh patung kayaknya. Bukan Mama Cil, gak patung, ini makhluk Mama Cil. Soalnya diem aja. Di sini ini semuanya makhluk, makhluk laut, tapi aneh banget tuh guys. Bentuknya aneh banget guys. Ini kalau Bang Cupu lihat itu dia mirip sama Breaking News. Hah? Breaking News? Trevor Creature, tapi dia hidupnya di laut, karena ini semua monster laut. Tuh kan. Ini cuy. Bentar, aku reset dulu. Aneh banget. Aneh. Mirip sama Breaking News tapi bukan Breaking News. Dia monster laut, guys. Kita battle aja yuk, cuy. Battle, battle, battle di sini enggak boleh battle, Mama Cil. Masa sih? Ini apa nih sebelahnya nih? Aku mau jadi ini. Mermaid. Mermaid itu bukannya putri duyung ya, Mama Cil? Putri duyung kayak gitu ya, cuy. Ini bukan putri duyung ini mah. Ini mah preman duyung, guys. Mukanya serem guys beneran. Kok putri duyung kan cantik Mama Cil. Masa ini mukanya om, serem. Om duyung. Om duyung nih. Tuh guys. Iya beneran di sini dia kalau di sini dia mirip sama putri duyung tapi mukanya kayak kadal. Mama Cil mana sih? Putri duyung ini loh aku. Oh, putri Mama duyung jadi-jadi. Mama Cil menjadi Goliath blob guys. Goliath. Mulut. Sini aku makan semuanya. Mulut masukin ke mulut. Gak muat Mama Cil. Mama Cil kalau mau masukin mulut tadi yang cumi-cumi squid kecil itu. Kalau ini gede sama-sama gede. Oh ya iya. Kan? Berarti kamu harus ganti cumi-cumi biar aku bentar, bisa makan. Waktu kita nonton Jurassic Park itu ada yang kayak buaya gede itu. Apa namanya Mama Cil? Mama Cil gak sih? Ada buaya putih. Mosasaurus. Mosasaurus kan mirip sama Mosasaurus. Tuh kalau kalian banding sama El Grandmaha. Itu gede lebih mana? Lebih gede El Grandmaha. Tuh. Ayo ya, kita bertempur. Jangan Mama Cil. Ya. Berdamai Mama Cil yang bertempur. Rusuh terus Mama Cil nih. Main game apapun dibikin rusuh guys. Iya. Main Monopoly aja rusuh guys dia guys. Astaga. Iya cuy. Mati yang lain lah. Namanya mermaid tapi mukanya kayak kadal. Harusnya cantik ya. Iya makanya. Oh ini El Grandmaha udah. Ini sebelah sini udah semua Mama Cil. Kita udah ikan. Ikan Island. Jadi ikan segede pulau, ini, namanya ya The Aquatic Horror, SCP-1128. Aku udah pernah lihat ini guys. Udah aku juga. Cari-cari yang sebelah sana yuk. Sebelah sini belum kayaknya. Yang ada sebelah kita lihat. Sana kan kapal cuy tadi. Kapal udah sebelah sini. Wah ini ada badge-nya Mama Cil. Wah. Kok bisa dapat badge gimana sih? Caranya? Gimana caranya dapat badge? Game pas. Coba aku sini. Meningkoy oh, dapat. Ya kayaknya Mama Cil kita harus menemukan base yang tersembunyi Mama Cil. Ntar aku gimana? Mau kita coba cari base satu base deh. Ini Mama Cil ikut aku. Jadi base harus berubah jadi ikan. Enggak, base itu pasti disembunyikan. Mana nih aku berubah menjadi ikan paus, guys. Ah, base di sebelah mana, guys? Coba kalian ada yang tahu base-nya, guys? Coba kalian komen bantuin Bang Cuku dapat base. Aku mau dapat semua morp yang butuh badge guys. Kayaknya sih kita harus cari. Apa nih? Karang Mama Cil ada karang. Kemarin kayaknya gak ada deh. Masa sih? Ya, kamu di bawah ya? Itu kayak aneh banget nih. Itu mermaid cuy. Banget sih. Karang Mama Cil. Oh mentok di sini. Coba aku ke atas sini. Gak ada cuy berarti. Sini ada badge gak nih? Gak bisa naik ke atas sini. Oh dikunci sekarang pantainya. Gak boleh ke pantai Mama Cil. Gak boleh naik. Tempat manusia. Iya, itu ada fasilitas penelitian manusia di situ. Sekarang aku mau coba turun ke bawah sini. Kayaknya badge itu di sini deh, Mama Cil. Mana? Yang itu yang blodok itu tadi itu kan badge Mama Cil. Jadi kita nggak bisa pakai kalau kita nggak dapet badge ya. Oh gitu. Terus di sini, kenapa di sini kita ngapung? Nggak bisa ke dalam ya? Nggak bisa. Ntar ya. Ada kapal tenggelam guys. Ada guys. Badge dapet di mana ya? Ah, ini misteri nih Mama Cil. Jangan-jangan ya tadi base-nya kita suruh off dulu. Mana nggak ada Mama Cil. Mereka kayaknya berenang-berenang dia juga nyari base ini. Kan nggak bisa ke dasar lah. Sebelah sini kita bisa ngintip. Apa ini Mama Cil kita bisa ke sebelah sini Mama Cil? Mana? Itu bocil-bocil bisa lompat-lompat ke sebelah situ. Mana ya? Ini Mama Cil.
coba aku lompat di sini bisa nggak? Nggak bisa lompat. Mana ya? Bisa guys, nggak bisa lewat situ guys. Aku nyari nggak kata, cuy. Lu biasanya di mana ya? Astaga, aku coba sini. Nggak bisa juga Mama Cil. Aduh, aku crash dulu deh. Halo, Bes. Di mana kamu, Gak ada, Mama Cil. Okay. Kayaknya ada ruangan rahasia yang kita belum tahu nih, Mama Cil. Beneran nih, aku jadi penasaran bingit. Aku sebelah sini. Kemarin itu waktu pas kita main game ini pertama kali, kita bisa ke fasilitas sana. Iya, bisa. Bisa berjemur di tepi pantai, tapi sekarang gak bisa. Parah, gimana caranya nih? Iya, dikunci, guys. Beneran. Gak bisa kamu kan kesana. Gak bisa. Terus becak ditaruh di mana dong sama dia? Soalnya kalau kita berenang ya kita nggak bisa kelelep, Mama Cil. Akhirnya. Jadi berenangnya itu berenang separoh, Mama Cil. Nah, coba aku mau lihat aja di sini. Nanti kalau kalian ada tahu becak, kalian komen, guys. Apa ini, Mama Cil? Iya. The Tide of War. Serem-serem, guys. Ini bagus-bagus nih. Aku pengen coba. Di mana dapat beca ya? Ya udahlah guys, mungkin segini aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa pencet tombol like, dan buat kalian yang tahu beca di mana, kalian komen di bawah. Nanti kalau komennya bagus, Bang Cupu bakal pin di kolom komentar. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.